Lesti Kejora dan beberapa penyanyi top tanah air. Hadiri gladi resik sore ini di studio Rikti. Terlihat Lesti Kejora ikut memboyong putra semata wayangnya dalam acara tersebut. Sore ini sebagaimana diketahui, Lesti Kejora akan berkolaborasi dengan Rizky Febian dan Mahalini malam ini. Di acara penghargaan Indonesian Music Award 2023 di RCTI. Hal tersebut disampaikan langsung oleh salah satu kru yang bertugas di acara itu. Belum diketahui pasti lagu apa yang nyanyikan mereka. Namun kolaborasi ketiga penyanyi muda ternama itu sudah dipastikan akan berduet malam ini. Sedangkan untuk saat ini Lesti Kejora, Mahalini dan Rizky Febian tengah melakukan persiapan guna untuk tampil di acara penghargaan Indonesian Music Award 2023 malam ini di RCTI. Tentu saja duet mereka itu akan menambahkan keseruan dan kehebohan. Sebelumnya, set Suesan tahun sebelumnya, RCTI kembali menjadi tuan rumah ajang bergensi Indonesia Music Award 2023 bersama Langit Musik Indonesia Music Award 2023. Diadakan pada tanggal 7 Desember tahun 2023 dan akan disiarkan secara langsung dari Studio Modern Indonesia, yaitu RCTI Studio Jakarta. Kandidat ditentukan berdasarkan survei digital review musik India dan Langit Musik 2023. Proses evaluasi dilakukan oleh Music Director Association dan Langit Musik. Langit Musik mengeluarkan list nominasi pada setiap kategori yang kemudian dinilai kembali oleh perwakilan dari asosiasi musik. Direkor bersama dengan Langit Musik sebanyak 14 piala akan diberikan kepada musisi Indonesia berprestasi di Indonesia Music Award 2023. Sebelumnya dilakukan sebuah voting selama periode tanggal 7 November hingga tanggal 5 Desember. Lalu di aplikasi Langit Musik penganugerahan Piala Indonesian Music Award 2023 akan diberikan pada malam puncak Indonesian Music Award 2023 yang akan dimeriahkan oleh penampilan dari musisi papan atas Indonesia seperti Tecang Citers, Happy Asmara, Rizek Febian, Mahalini, Lesti Kejora, Tiar Andini, Batas Senjagea, Indrawari, Putri Aryani, Kotak Teba, Erika KL, Wika Salim, Richard Jersey. Tak hanya dimeriahkan oleh musisi papan atas, deretan artis tanah air yang akan membacakan nominasi di Award 2023 antara lain Tarik Halilintar, Aldi Taher, Marwidianto, Rizwan Fadila, Fujian El Rumi, Rizek Barar, Un1T, Andi Rianto dan Boyan. Jadilah saksi dari penganugerahan Piala Penghargaan Musisi Papan Atas Indonesia dalam Indonesian Music Award 2023 yang akan dipandu oleh Raffi Ahmad.